Woi, turun lu. Sinta. Eh, lu nabrak mobil gua, lu marahin gua. Mobil gua lecet. Kamu sama Dodi. Aku udah duga kamu. Tega kamu. Kamu tuh bukan pacar aku lagi. Jadi terserah aku dong mau jalan sama siapa. Lagian Dodi kan jauh lebih baik. Terus dia selalu nurutin semua apapun permintaan aku. Iya kan sayang? Rek, untung hari ini gue lagi happy. Karena hari ini adalah hari jadian gue sama pacar gue. Cakep banget lagi ini handphonenya. Kalau lama kardus. Duh, ini yang gold ya. Ih, kamu pinter banget sih milihnya, milihin akunya gold. Ya udah, sana kamu pergi. Kamu kan harus ngantor. Ya udah, langsung aja jalan. Nanti kamu telat loh. Aduh sayang. Aduh. Kamu langsung ke kantor aja sayang. Nanti kamu telat. Kok kamu telat, kamu nggak bisa kerja ya kan? Iya kan? Iya sayang, kamu yang paling pengertian. Oh iya dong, aku kan sayang banget sama kamu. Iya. Ya udah sana Gi. Ya. Dadah. Dah. 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 Nanti aku telepon ya. Ya. Dadah. Bye. Hai.
Nanti selesai kerja aku telepon ya. Iya, aku lagi banyak kerjaan nih. Iya, aku mau presentasi soalnya. Kerjaan mulu yang kamu pikirin? Kamu lebih pentingin kerjaan kamu atau aku pacar kamu, ha? Iya, sama-sama penting dong, sayang. Sekarang gini, kalau aku nggak kerja, terus gimana aku mau menuhin kebutuhan kita, ha? Shopping kamu, belanja kamu. Ya bodo amat, aku nggak mau tahu. Dengar ya, pokoknya aku tetap mau jadi yang nomor satu. Sekarang tinggal pilih, kamu lebih mentingin kerjaan kamu atau aku, ha? Kalau enggak kita putus. Jangan dong sayang, jangan. Masa kamu kayak gitu sih? Barusan kamu bilang kamu mendukung kerjaan aku, sekarang kamu ngomongnya kayak gini. Iya, pokoknya tetap aku enggak mau dikalahin sama kerjaan kamu, titik. Andre! Iya sayang, iya paham, aku ngerti semuanya ya. Andre! Iya pak. Kamu ini saya panggil dari tadi. Ingat ya, waktu kerja, kerja. Bukan buat pacaran. Baik, Pak. Saya minta sekarang kamu mentorin anak baru di sini. Ini Nadia. Ajarin dia. Baik, Pak. Maaf, sayang. Tadi itu atasan aku. Halah, atasan. Aku nggak peduli ya, kamu bilang sama atasan kamu. Kalau kamu tuh lagi telepon aku, pacar kamu. Udah ya, Andre. Aku nggak butuh alasan kamu apapun. Pokoknya, kalau nanti kamu nggak mau ikut aku shopping, kita putus, titik. Sayang. Halo. Halo. Sayang. Andre. Halo. Andre. Halo. Lu ngagetin gue aja. Jantung gue hampir copot, tau gak? Sorry. Kamu tuh kayaknya lagi banyak masalah banget ya. Soalnya dari tadi tuh aku perhatiin. Kamu gelisah terus. Oh, itu. Ya, biasalah. Cewek gue itu ambekan orangnya. Ya, tapi mau gimana? Cewek kan selalu gitu, bisa ditebak. Yaudah yuk, kita ke ruangan meeting. Ada proposal yang harus gue join. Coba lagi. Kunci lagi. Halo. Ah, gue tahu. Lewat atasnya, atas. Ah, gak bisa, pintu atas kan cuma bisa dibuka dari luar. Kunciin si Andre. Jadi sekarang gue bebas curi filenya dia. Dan gue yakin pasti bos bakalan senang dengan hasil kerjaan gue. Pak, tapi proposal itu saya yang buat, Pak. Dre, lo itu kalau jadi orang yang kreatif dikit dong. Jangan karya orang, lo main akuin punya lo. Bukan gitu, Pak. Pak. Andre, karena kamu gak bisa ngasih proposal kamu ke saya akan pakai proposal Dodi. Dan kemungkinan yang akan saya promosi nanti untuk naik jabatan adalah Dodi. Kasih saya waktu, Pak. Kasih saya waktu. Oke, saya akan kasih waktu kamu sampai besok. Baik, terima kasih, Pak. Limited edition loh ini. Oh iya. Gila, pasti Andre tuh gajinya gede banget ya? Ya iyalah, gede banget. Kalau nggak mungkin dia bisa beliin aku handphone mahal kayak gini. Mikir deh. Iya kan? Gitu tuh, kayak Sinta enak ya. Kalau misalkan punya cowok kantoran.
Pasti bisa dibeliin macam-macam. Terus lo dibeliin apa lagi? Iya, belum tahu sih, tapi gue ada rencana mau beli Shopee-Shopee baju-baju belanja. Nih. Loh. Kok lo belum balik? Kan masih training. Jadi kalau kamu udah balik, baru aku balik. Ini aku kerjain aja ya sekalian. Makasih ya. Gue lagi kesel banget sama si Dodi. Gue yakin banget, dia pasti yang nyuri ide gue. Ya udah, kamu sabar aja. Orang yang kerjanya kayak gitu gak bakal bertahan lama kok. Iya sih pasti. Luar biasa. Kalian benar-benar tim yang solid. Pulang-pulang juga jam segini. Oh iya, gue lupa. Sekarang Andre sudah punya partner kerja, Mbokat Cupu. Jaga mulut lo ya. Dia ini pegawai, bukan pembokat. Dan gue yakin banget, lu udah nyuri ide gue. Hah? Sorry, lu bilang apa? Gue nyuri ide lu. Lu kan gak ada bukti. Jadi, jangan asal ngomong ya lu ya. Halo sayang. Oh. Gak bisa juga, Mas. Gak bisa juga? Ini mesinnya rusak kali, Mbak. Gak apa, Mas. Aduh, kayak beneran deh mesinnya rusak, Mbak. Orang dari tadi cobain dua kartu masa nggak bisa sih? Ya, coba aja lagi. Kalau ini kredit card nggak bisa juga, mati gue. Ini anterin aku ke tempat sepatu ya. Aku mau beli sepatu yang baru. Soalnya sepatu-sepatu aku kan udah kudet, sayang. Loh, kemarin kan baru beli. Sayang, dunia fashion itu setiap hari berubah-berubah, sayang. Sepatu, tas, setiap hari itu berubah, sayang. Udah, ayo. Emang mana, Mbak? Iya. Aduh, tagihan kredit card semua lagi. Bikin puyeng gue aja. Gimana mau beliin cinta sepatu nih? Mana gue gak pegang cash lagi.
Hai. Kamu ngapain dari tadi di situ? Sibuk banget kayaknya sama handphone. Oh, ini biasa kantor soal kerjaan. Gue harus cari akal nih, biar Sinta gak jadi beli sepatu. Mungkin belum ada yang dia pilih. Aduh sayang, aduh. Perut aku sakit banget nih. Sakit perut? Iya, perut aku sakit banget. Iya, terus gimana kita ini? Ya, belanja sepatunya besok aja ya, kita pulang aja. Ya. Hah? Iya. Ih, gak bisa dong sayang, aku kan udah milih-milih. Masa gak jadi beli sih? Daripada kamu milihnya buru-buru nanti, ya kan ntar dapet yang jelek lagi. Iya, terus gimana? Iya, ya kita pulang aja, besok aja ya. Pulang? Iya. Ya udah kamu ke toilet aja dulu deh. Kan gampang, aku tunggu di sini, oke? Okay? Gak bisa. Ini sakit perutnya ini cuma bisa hilang kalau minum obat dari dokter. Ya terus kita ke dokter gitu? Iya, gak usah ke dokter. Soalnya di rumah aku masih ada stoknya kok. Mendingan kita pulang aja ya. Ya, oke. Okay. Oh, yaudah deh. Aku gak tahan, please. Yaudah, yuk. Ya, taruh dulu. Ya. Ini kamu pulang aja deh sana, katanya kamu sakit perut. Udah ya. Bye. Ya udah. Dadah. Kamu sudah kasih tahu dia belum untuk bayar kos bulan ini? Udah, Pak. Udah saya ingetin, Pak. Tolong kasih tahu dia, kalau dia belum bayar juga, kamarnya akan saya kasih orang lain. Mengerti? Siap, Pak. Siap. Ya. Ya. Itu bukan mobil si Andre. Ya. Tahan. Sini, Pak Andi. Ya. Stop. Gua kabur aja deh. Ini. Aduh. Posting di Instagram lo, tenar lo. Pak, ada surat. Buat Andre ya? Iya. Sini. Tagihan, kredit card. Yaelah, kredit card, bang. Jangan. hidup lu banyak utang. Cicilan semuanya. Gaya lo aja tuh sok tajir padahal kere.
Iyalah. Eh, kerja. Rere. Tagihan. Ini juga tagihan. Aduh, kenapa isi semua tagihan sih? Kenapa gak ada yang ngirimin gue duit? Kenapa? Aduh, kalau kayak gini, gue bisa mati nih dikejar tagihan. Aduh. Hidup gue kayak gini banget ya. Aduh, harus gimana ya? Buset, lu ngagetin aja. Rene, hidup lu itu memprihatinkan banget sih. Makanya Andre, kalau hidup itu jangan gede gaya doang. Gua tahu nih, lu pasti lagi stres mikirin cicilan kan? Ya kan? Buduk. Cicilan tuh. Kayaknya kalian berdua itu cocok loh. Mendingan jadian sih. Karena yang satunya cupu, yang satunya lagi sok kaya. Padahal kere. Kamu nggak takut di sini? Justru ini tempat yang paling aman buat gue. Emangnya kamu tuh menghindar dari siapa sih? Gimana ya? Kita kan baru kenal. Ya tapi gak apa-apa deh, gue bakal cerita sama lo. Karena gue yakin lo itu orang yang gak ember. Gak apa-apa. Cerita aja. Jadi gini, semua yang gue punya itu cuman buat gaya. Mobil, baju branded, tas, jam tangan, sepatu branded, baju branded, kosan mewah. Ini itu semua cuman buat gaya. Dan sekarang gue bingung bayar cicilan gue. Gitu. Iya. Apalagi cewek gue gak tahu kalau semua yang gue punya itu cuman buat gaya-gayaan doang. Namanya juga ex-mood. Apalagi kalau misalkan gue sampai gak nemenin dia untuk belanja, pasti gue diputusin. Berarti pacar kamu itu pacaran sama kamu cuma ada maunya aja. Ya mau gimana? Mesti dia cantik sih. Gue itu cinta mati sama dia. Gue gak mau sampai gue diputusin sama dia. Ya makanya. Ya, dikejar cicilan deh. Asalkan dia bahagia. Tapi kamu tertekan kan? Terus mau sampai kapan? Pacaran, tapi kamu dikejar-kejar sama cicilan. Jatuh. Nah, gue gak perlu baca. Gue udah tahu kok ini isinya apa. Cicilan.
nih, kamu mau pinjem uang aku? Ah enggak, masa gue pinjem duit dari perempuan? Gak apa-apa, pakai aja. Enggak, udah, gak usah. Emangnya kamu mau diputusin sama pacar? Bener ya, bisa-bisanya bikin gue nunggu lama kayak gini, heran deh. Gila, udah jam berapa nih? Ayo. Kamu kenapa bawa perempuan ketemu sama aku, ha? Mbak. Apa? Apa? Saya asistennya. Tadi kebetulan saya habis meeting sama Pak Andre. Jadi biar nggak telat ketemu sama mbaknya, ya, saya jadi ikut ke sini. Asisten ya? Iya, iya. Ya nggak apa-apa lah, kamu pergi sama dia. Tampangnya sama gayanya aja kudet banget. Ya gak mungkin lah kamu selingkuhin aku kan? Yaudah yuk. Gak usah.
4 jam aku nungguin kamu doang, kamu tuh gak mikir sama sekali ya? Kamu pikir cuma kamu doang ya? Cowok satu-satunya di dunia ini yang mau sama aku? Hah? Hah? Jawab, jawab! Aku tuh bete banget. Kenapa gue jadi kepikiran Nadia ya? Aku aja mikirin kamu. Andre! Aku tuh ngomong sama kamu dari tadi, kamu senyum-senyum mikirin apa sih? Kamu pikir aku bercanda, ha? Enggak, aku gak mikirin apa-apa, aku serius kok. Aku tadi cuman mikir aja kalau ternyata aku beruntung. Karena kamu itu adalah perempuan paling cantik yang pernah aku temuin. Dan aku beruntung udah pacarin kamu. Ya iyalah, emang kamu harusnya beruntung. Aku cantik, aku keren, aku up to date. Kamu tuh beruntung banget emang. Tapi asal kamu tahu ya, cowok kayak kamu tuh 100 orang bisa aku dapetin dengan seketika. Udah, aku udah gak mau makan. Aku mau pergi dari sini. Permisi mas, ini bilnya. Mbak. Permisi ya mas. Saya, kartu kreditnya baru ya? Sayang, tadi kan aku sempet tuh jalan ke butik situ, terus ada baju keluaran baru. Kita belanja baju ya, aku naksir banget sama baju yang itu. Yuk! Sorry. Sorry ya? Gue gak nyangka kalau gue bakal nabrak beda dari secantik lo. Kamu bisa aja. Enggak, tapi seriusan lo. Gue gak nyangka aja ada beda dari gue tabrak. Oh iya. Dodi. Oke, Sinta. Sinta. Masa iya? Gue belanjain Sinta pakai kartu kreditnya Nadia. Jangan. Nadia kan udah baik sama gue. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa calling aku. Ini kartu nama aku. Oh, oke. Okay. Ya. Kamu kerja di perusahaan Langit Biru juga? Yes. Sama banget dong kayak... Lu ngapain gangguin cewek orang? Oh, jadi dia cewek lu? Iya, kenapa sih, Rick? Cabut. Kamu tuh ya, aneh banget deh. Aku kan cuma ngobrol sama teman kamu, masa gitu aja cemburu sih? Terus kamu kan juga lupa jadinya beliin aku baju. Dia itu bukan temen aku, dia itu pesaing aku di kantor. Orangnya culas. Aku gak mau aja kamu nanti dimanfaatin sama dia. Lagian kalau soal shopping, kita kan bisa pergi lagi ke sana.
Aku janji deh. Tapi Dodi kelihatannya orangnya baik, nice, keren juga. Jangan bilang kamu suka ya sama dia. Kamu nih kalau ngomong jangan sembarangan. Gak mungkin lah aku segampang itu suka sama orang. Please deh, jangan suka mikir aku yang macam-macam. Aku gak suka. Tapi ada untungnya juga tadi ada Dodi. Jadi gak kepake deh uangnya buat belanjain barangnya Sinta. Laporin sama Bapak Bos. Gua telepon gak ya? Telepon enggak? Telepon enggak? Loh, pas banget dia jadi telepon gue. Halo Nat. Pas banget, gue baru menelepon lo. Oh iya, pas banget dong ya. Aku cuma mau nanya aja soal pacar kamu. Tadi kamu gak diputusin kan? Oh enggak dong, semua kan berkat lo. Gue jadi utang budi nih sama lo. Utang uang pula lagi. Ah, gini aja, gue janji ya. Nanti setelah gue gajian, gue bakal bayar utang lo semuanya. Plus, gue bakal raktir lo, dan lo jangan nolak, ya? Tapi gak usah yang mahal-mahal ya. Coba Sinta bisa kayak Nadia, bisa terima gue apa adanya, dan bisa ngertiin kondisi gue. Ntar gue telepon lagi ya, oke? Okay? Ya, yeah, bye. Bye. Bener kan? Daripada gue diusir, gue lagi. Ladies, kalau Mang Ari cari gue, bilang gue di kolam renang ya. Oke, okay. Bilang aja ya. Oke, okay. Yeah. Oke. Okay. Bye. Oh, ya. Dari Andre ya? Iya, Mas Andre. Oh, tuh, tadi lari ke kolam renang. Di kolam renang? Iya, Mas. Oh, luar biasa ya? Oh, di kolam renang. Di sini sih, pintu oh. Sumpah deh. Ketemu di kolam renang, batasin lain. Tapi kok gak ada? Aduh. Ini bisa-bisa saya harus cari pecat nih sama bos. Aja. Ah, semalaman kamu tidur di sini? Shhh. Jangan keras-keras. Ntar kalau ada yang dengar, rusak pamor gue. Apalagi ada Dodi. Ada Dodi nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Jam berapa sekarang? Waduh. Bantuin gue dong, tutupin gue mau ganti baju. Ya udah, nanti kalau udah bilang ya. Iya. Udah belum sih? Lama banget. Ah.
Ih, tapi mukul jangan kenceng-kenceng, sakit tau. Aduh. Oh, enggak. Terima kasih ya. Makasih ya. Iya, iya. Selamat siang, Mbak. Iya, siang. Kami ingin bertemu dengan Pak Andre. Kami ingin menagih uang cicilan mobil yang belum dia bayar. Menurut informasi dari kantor kami, Pak Andre bekerja di sini. Bentar ya, coba saya telepon Pak Andre dulu. Silakan. Ini siapa sih? Maaf mas, sepertinya ruangan Pak Andre kosong. Aduh, kok gue jadi deg-degan kayak gini ya dipeluk sama Andre. Kenapa gue jadi deg-degan ya deket sama Nadia? Manain tuh orang, Bang. Udah. Udah gini aja. Gue ke sono, lo ke sono. Ya udah, ayo. Ayo. Aman. Mereka tuh siapa sih? Mereka itu debt collector yang ngejar cicilan mobil gue. Soalnya udah 3 bulan gue gak bayar. Gaji bulan ini udah keluar, berarti kamu bisa bayar dong? Eh, mana cukup. Utang gue itu bukan cuma mobil. Ada sepatu, tas, jam tangan, laptop. Belum handphone-nya Sinta. Belum belanjaan, banyak deh. Pokoknya gaji gue gak cukup. Kamu gak mau jujur aja kondisi kamu sama pacar kamu? Kamu cinta, tapi kamu dikejar-kejar sama cicilan. Ya gak apa-apa. Gue itu cinta sama Sinta tulus. Jadi gue akan lakukan apapun buat dia. Emangnya kamu yakin Sinta cinta sama kamu?
Gak bisa. Oh, itu mesinnya rusak kali, Mbak. Masa semua kartu kredit saya gak bisa? Kalau rusak kelihatan ada errornya gitu, Mas. Cuman ini kayaknya belum bayar, ditolak kreditnya. Gimana kalau enggak cash aja? Mbak, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah balik. Aku udah gak mood belanja. Rusak nih kali. Sayang. Iya udah lepasin. Kamu nih yang bikin malu aku, tau gak? Sayang. Please maafin aku, itu pasti kesalahan dari banknya. Ya. Gini aja, aku janji, aku bakal gantiin kamu double, ya. Aku beliin kamu double, jadi dua. Gimana? Oke. Nah, itu dong, gak samara lagi. Yaudah, aku anterin kamu ya. Aduh sayang, kamu jangan marah ya. Aku janji deh, aku bakal beresin itu semua, ya. Kamu tuh bikin malu aku. Kan tahu aku nggak suka punya pacar kere. Aduh, telepon tagihan kartu kredit lagi. Telepon dari siapa sih, berisik banget. Itu telepon dari kantor, nggak penting. Aduh, mana bunyi mulu lagi? Ini sumpah ya berisik banget. Kamu bisa gak matiin atau gak buang sekalian ini handphone? Iya. Aku silent aja ya. Bikin kesel deh. Ah! Stop. Sayang, itu siapa sayang? Sayang, jangan-jangan dia ngerampok nih sayang. Aduh, gimana nih, aku takut nih. Keluar! Jangan dibuka, aku gak mau mati sekarang sayang. Jangan dibuka, udah biar. Kabur aja, kabur. Buka mobilnya! Kita buka aja ya. Hah? Lu udah gak bayar cicilan mobil ini selama 3 bulan. Artinya, gua harus tarik mobil ini. Dan ini surat-surat dari kantor. Ya. Sekarang lu turun! Kamu nunggak cicilan? Jadi, ini mobil kamu juga masih nyicil gitu? Gini loh, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Yang! Aku jelasin sama kamu. Kenapa? Kenapa aku gak boleh? Mulai sekarang kita putus. Enggak ya, gue punya cowok kayak lo yang gayanya selangit, tapi semuanya cicilan. Mana ya? Kok mejanya kosong? Mobilnya nggak ada. Handphonenya juga nggak aktif. Lo itu kalau jalan pakai mata. Dasar anak cupu. Orang kayak lo itu nggak pantas kerja di sini. Dan gua bakalan bikin lo nggak betah untuk kerja di sini. Lo dan Andre itu nggak pantas buat kerja di perusahaan ini. Tapi tenang aja, setelah nanti gue jadi atasan, gue bakal pecat lo dan Andre. Lo tunggu aja itu. Kita lihat aja, siapa yang bakal dipecat. Maksud lo apaan ya? Siapa? Gue mau dipecat. Lo kali yang mau dipecat. gue dipecat. Andre. Ternyata gue udah mati. Gue melihat bidadari.
Andre. Lo? Gua pikir gua udah mati. Kok lo tahu gua ada di sini? Di mana lagi tempat lo merenung? Kan cuma di sini. Tapi tadi aku sempet bingung, soalnya nggak ada mobil kamu di bawah. Semuanya udah habis, Nat. Sekarang Sinta udah mutusin gue. Mobil gue ditarik Della. Tempat tinggal nggak ada. Dan sekarang gue dikejar-kejar sama debt collector. Tinggal satu nih yang belum terjadi. Gue dipecat dari perusahaan ini. Apa mendingan gue mati aja kali ya? Jangan. Hidup ini tuh masih ada yang lain kok. Jangan bunuh diri. Nat, gue belum mau bunuh diri. Gue cuma pengen ngeretekin badan gue doang. Lo khawatir itu? Tapi thank you ya. Di saat gue hancur,
Woi, turun lu. Sinta. Eh, lu nabrak mobil gua, lu marahin gua. Eh? Kamu sama Dodi. Aku udah duga kok. Tega kamu. Kamu tuh bukan pacar aku lagi. Jadi terserah aku dong mau jalan sama siapa. Lagian Dodi kan jauh lebih baik. Terus dia selalu nurutin semua apapun permintaan aku. Ya kan sayang? Eh Dre, untung hari ini gue lagi happy. Karena hari ini adalah hari jadian gua sama pacar gua. Dan gua minta, lu minggir. Lu minggirin motor butut lu nih. Udah. Udah sayang, udah yuk. Udah. Ngapain ngomong sama dia? Lo gak apa-apa? Oh iya, yeah. Nadia. By the way, dia lagi ngapain ya? Telepon ah. Apa gue jujur aja ya sama Andre? Tapi dia harus tahu dulu gue tuh siapa. Semoga dia gak kecewa sama gue. Andre. Hai Nat. Tuh kan gue bilang juga apa? Lo itu lebih cantik kalau lagi gak pakai kacamata. Oh iya, lupa. Ada apa Andre? Enggak apa-apa. Gue cuman lagi gak bisa tidur aja. Gak tau kenapa gue mikirin lo. Uh,
Nat, udah dulu ya. Kayaknya udah malam nih. Gue mau tidur dulu ya. Bye. Kamu ngomong apa barusan sama Nadia? Aduh, gue ngomong yang aneh-aneh kan? Gue bego banget sih. Jangan lupa dimakan. Nadia. Lu itu perhatian banget ya sama gue. Beda banget sama Sinta. Sinta, mana mau kayak gini. Minta beli makanan mahal, iya. Suka? Suka banget. Ini tuh makanan paling enak di dunia. Lebay. Beneran ya? Coba nih. Gak usah, buat kamu aja. Udah sini, A. Gak usah. Udah sini, A. Buat kamu. Enggak, A. Jangan lap dong, A. Jadi tak, ya, tumpah. Gak apa-apa, buat kamu aja. Enggak. Ini kan dibuat emang buat kamu. Enggak, A. Yes, piring berdua. Iyalah lo, Ndre, bilang aja kalau lo itu gak mampu beli makanan dua. So romantis lo. Lagian ya, kalau sampai kalian berdua itu ketahuan sama manajemen, kalau kalian pacaran, itu kalian bisa dipecat loh. Gua gak takut dipecat. Oh, gua gak takut dipecat. Udah lupain. Mau lagi kan? Ini. Ah. Udah kenyang. Buat kamu aja. Nadia. Gua antar lo balik ya. Mulai hari ini lo gua antar pulang dan gua jemput. Oke? Gak usah. Aku naik angkot aja. Udah gak usah nolak. Ntar lo mau gua traktir. Ayolah. Halo, Pak, jemput ya. Iya, Pi, aku udah tahu semuanya. Secepatnya aku bakal pilih dan langsung kembali ke perusahaan kita di Jerman. Iya. Bye, Pi.
Serius nih, bakalan ada pengangkatan atasan baru? Iya, katanya dari tim marketing. Dan yang pilih anak dari pemilik perusahaan ini. Andre, menurut siapa yang bakal jadi atasan kita? Mana gua tahu, gua gak mikirin kayak gituan. Fatih, lo jangan tanya sama Andre lah. Yang bakalan mimpin perusahaan ini ke depannya. Ya jelas gue, pakai ditanya. Oh iya, kalau nanti gue udah dilantik menjadi pimpinan kalian, gue bakalan pecat orang-orang kayak lo sama lo yang gak bisa kerja. Terutama dia. Lihat dia gak? Nadia. Iya, yang anak baru. Enggak lihat tuh. Enggak lihat. Yaudah, makasih. Mana dia ya? Nah, gue telepon aja deh. Loh, kok handphone-nya gak aktif? Ini apaan sih? Banyak banget. Mbak, itu ada apaan sih rame-rame? Anak perusahaan mau datang. Katanya sih cewek cantik gitu. Iya, gue denger dia baru datang dari luar negeri. Yeah. Cuman buat angkat salah satu karyawan buat jadi bos baru. Yaudah duluan ya. Yaudah. Dengan penampilan saya sengaja menyamar untuk melihat kinerja karyawan saya. Jujur, pekerja keras, dan bisa diandalkan sebagai pemimpin. Bu Nadia, saya mau minta maaf, Bu. Kalau kemarin sikap saya kurang sopan, Bu. Namanya juga manusia, Bu. Kan khilaf wajar ya, Bu. Jadi saya minta tolong. Saya belum menyuruh kamu untuk bicara, jadi tolong jangan bicara. Oke, langsung saja ya. Waktu saya nggak banyak. Saya sudah melihat siapa karyawan yang jujur dan baik dalam bekerja, tapi ada juga karyawan yang penjilat, rela melakukan segala hal untuk apa yang dia mau. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf kalau ada dari kalian yang saya rugikan dari penyamaran saya. Saya nggak ada maksud. Dan sekarang, saya akan memilih siapa karyawan yang akan memimpin perusahaan kita. Andre, kamu akan memimpin perusahaan cabang.
putus. Gue gak mau punya pacar pengangguran kayak lo, ngerti? Paham? Tapi sayang, sayang kamu dengerin aku dulu. Apa dong sayang. Apa sih ah? Sayang, sayang. Schedule meeting kita udah catat kan? Oh iya sudah pak. Yang? Apa sih? Yang? Udah dengerin aku. Jangan sedih-sedih, kita udah putus, ya. Ya cepet. Oh iya. Andre, sayang tunggu dulu dengerin aku. Kita bisa perbaiki semuanya, Andre. Andre! Pak, tunggu dulu, Andre. Udah dong, aku itu kan pacar kamu, iya, sayang. Iya, pasti kamu ini. Udah, dia itu bukan pacar kamu. Pacar kamu tuh aku, sayang. Kamu dia apaan sih? Kamu tuh ngalangi pemandangan aku, tau gak? Ya, aku pacar kamu, sayang. Heh! Kalau gue tahu sekarang lo kayak begini, gue gak bakalan mau jadi pacar lo, ngerti gak lo? Yang! Yang! Tuh, males gue! Nyebelin banget! Ah, Yang! Oh, kan cewek kalau gak ada duitnya begitu ya? Sayang! Gue harus ketemu sama dia. Handphone nggak aktif lagi. Gimana dong? Oh iya. Kenapa gue nggak telepon aja sekretarisnya? Pasti dia tahu alamatnya Nadia. Mana lagi nomornya? Stop. Pak, Nadia mana, Pak? Maaf, Mas ini siapanya Nadia? Saya Andre, Pak. Saya direktur di kantor perusahaan cabang. Aduh, Mas. Sayang banget, Mas. Mas telat. Non Nadianya baru saja diantar ke airport, Mas. Soalnya hari ini dia balik ke Jerman. Ke Jerman? Iya. Hari ini? Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Banget lagi. Setelah ini gue ngejarin dia. Aduh.